Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoFluky TV. Di video kali ini saya akan mereview salah satu brand yang terkenal dari Amerika, yaitu adalah BioLite. Ya, ini adalah BioLite Camp Stove 2 atau kompor dengan pembakaran kayu ya. Kompor yang canggih saat ini menurut saya, karena tidak ada kompetitornya ya, setahu saya. Ya, ini adalah kompor berbahan bakar kayu, bisa menggunakan kayu atau ranting, daun kering juga bisa, yang mempunyai teknologi menyimpan daya energi panas yang dijadikan listrik dan masuk ke dalam power unit ini. Ya, power unit ini bisa disebut juga sebagai power banknya ya. Jadi pada saat melakukan pembakaran kayu di kompor ini, energi panas yang dihasilkannya bisa menyimpan energi listrik ke dalam power unit atau power bank ini. Ya, kapasitas power unit ini di 2600 mAh ya. Jadi cukup lah ya. Bisa mengecas HP juga. Karena di sini ada colokan port USB-nya, ngecas baterai GoPro dan lain sebagainya. Kecanggihan yang nggak dimiliki kompor lain ya, bisa dibilang ini kompor ya takibi gitu juga ya, tapi disematkan teknologi di kompor ini membuat kompor ini tuh lebih canggih dibanding kompor lain. Dan produk dari BioLite ini benar-benar sangat, menurut saya sangat inovatif ya, karena melakukan terobosan baru, memperdayakan energi yang ada. Dan produk-produk mereka di Gear Outdoor emang spesialis membuat kompor seperti ini. Dan ada juga yang gedenya lagi, itu Fire Pit ya, atau BioLite Fire Pit. BioLite juga membuat lampu LED, lantern LED juga, ada solar panel juga, dan banyak ya produk mereka, kebanyakan ya emang electrical gitu, yang spesial bisa digunakan di outdoor ya. Ya, ini adalah displaynya, display baterai, fan-nya, dan display panas, tingkat panas apinya. Dan ini tombol power on off-nya dan tombol pengaturan. Dan ya, ini adalah tingkat baterainya yang hijau ini ya. Jadi ketika daya baterai di dalam power unit BioLite ini penuh, maka dia akan penuh ya hijaunya. Dan ini sisa 5 lagi ya. Dan ini tingkat fan-nya ya, tingkat yang warna biru ini, indikator yang warna biru ini adalah tingkat kecepatan anginnya. Itu ada 4 level, ada 4 tingkat. Jadi ini yang 2 tingkat, ini yang ketiga, dan ini yang paling 4, yang paling kencang. Jadi tingkatan level ini mempengaruhi gedenya api juga. Dan gedenya api juga pastinya kayunya ya. Kalau kayunya cukup banyak, penuh di dalam stove ini, ya pastinya akan mempengaruhi api gedenya juga sih. Dan apinya kalau makin rendah ini, ya anginnya pasti sedikit ya yang ada di dalam stove ini. Jadi semakin tinggi levelnya, tingkatan keempat, maka apinya akan cepat mudah ngebakar kayak kayunya itu, dan apinya pasti bakal gede juga. Ya, tapi kalau tingkat 4 kecepatan fan atau kipas yang di dalamnya ini, ya pasti akan mempengaruhi baterai yang ada di power unit ini ya. Jadi ya cukup 3 atau 2 sedang, tergantung kebutuhan aja. Dan ketika apinya sudah gede 4, pasti ini adalah indikator api ya.
Jadi apinya itu di dalam kompor ini semakin panasnya atau semakin gedenya api akan mempengaruhi tingkat panas yang ada di indikator api ini. Nah, ini suara fan-nya ya, suara atau kipasnya. Ini semakin tinggi semakin keras suaranya. Ya, ciri khas Bayolet Kain Stoof 2 ini pasti ada suara fan atau kipas dari sini ya. Jadi ini ventilasi fan-nya gitu. Dan yang ini adalah kipasnya ya, dalam ini. Ini akan dingin banget nih perasaannya. Jadi dari kipas angin di sini akan masukkan ke dalam stoof ini. Jadi ini buat ngebantu api biar cepat lebih stabil dan lebih gede juga. Jadi anginnya masuk ke dalam stoof ini. Dan yang ini adalah lubang buat pengatur suhu panas ya, atau penyimpan energi panas dari ini, saya nggak tahu namanya apa. Jadi dari sininya gitu. Dan ini saya matiin dulu ya. Dan matinya ditekan powernya yang ya sekitar berapa detik. Dan di sini ada USB port ya. USB port ini bisa dimasukin, dicolokin dengan ini kabel micro, dapatnya micro USB ini ya kabelnya. Kabel micro USB buat ngecas HP atau apapun, tergantung jenis kabelnya. Port USB-nya hanya ada satu ya. Dan bisa juga untuk menyalakan lampu flashlight ini dicolokin ke ini, ke USB portnya itu, dan hidupin lampu seperti ini. Udah, powernya udah hidup dan tinggal ditekan sekali seperti ini dan nyala lampunya. Nah, lampunya seperti ini. Ketika tidak dipakai lagi atau dimatikan, tinggal tekan sekali lagi. Sini ada USB port ya, dan di bawahnya ini ada micro USB. Ini buat ngecasnya ya. Jadi bisa dipakai buat kabel ngecas juga ya, misalnya pingin jadi power bank dan nggak dipakai buat pada saat di perjalanan ya, pada daripada nggak dipakai power banknya, mungkin pingin ngecas HP ya, ini bisa dicas dulu di rumah, dipenuhin ya, ketika di perjalanan bisa jadi power bank juga. Ini hanya untuk ngecharge-nya aja, ngecharge power unit Bayolet Kain Stoof 2 ini. Kalau HP-nya ada yang micro USB seperti ini ya, bisa juga digunakan untuk ngecharge HP-nya ya, lewat port USB yang di sini. Dan memakainya tinggal dimasukkan kayu dulu seperti ini. Kayu ini potong dulu ya, kecil-kecil. Ya, ukuran inilah maksimal ya, nggak boleh lebih. Ya, karena untuk itunya juga kan batas kettle potnya atau portable grill juga ya. Jadi memakai kayu pinus yang udah terpotong gini sisa-sisa. Bisa menggunakan kayu balok seperti ini. Dan yang pastinya kalau di gunung atau hiking pastinya banyak ranting-ranting seperti ini ya. Ya, bisa menggunakan kayu ini aja, ranting-ranting dipotong karena tidak terlalu keras juga kan ya dibanding kayu ini balok. Dan tinggal di potong sesuai ukuran tinggi panjangnya, sesuai ukuran bentuk stoof Bayolet ini. Dan setelah itu, untuk mempermudah membakarnya, tinggal masukkan ini fire starter ya, tinggal dibakar dulu. Setelah kebakar semua, baru dimasukkan ke dalam pot ini. Ini hanya untuk membantu agar cepat kebakar kayu dan rantingnya ini. Ya, jadi kompor ini sudah lama saya beli ya. Sudah sekitar 4 tahun lalu kurang lebih. Ini saya beli pada saat di Jepang. Pada saat itu saya kebingungan sebenarnya, cerita awalnya. Jadi pada saat itu libur kerja gitu, dan saya sama teman-teman tuh pingin barbekyuan di campground ya yang ada di Jepang. Jadi pada saat awal-awal kita camping, kita memakai grill buat barbekyu yang cukup gede banget sih menurut saya, dan berat juga. Dan setelah beberapa minggu kemudiannya, pada saat masih libur juga, saya lihat produk ini ya ada di Amazon gitu. Dan
saya nonton YouTube-nya juga, dan saya benar-benar langsung suka banget sama produk ini. Karena ya, yang pertama tuh kompak ya ukurannya. Dan nanti saya akan liatin ketika di packing ya semuanya ini dengan kettle pot ini gimana size-nya. Kalau menurut saya, kalau di saat di packing power unit dimasukin ke dalam ini itu akan sangat kompak sih, masih kompak lah, masih wajar. Dan ditambah kettle pot ini pasti agak lebih besar dikit sih. Jadi pada waktu itu saya beli ya, ini belinya complete kit, jadi saya tidak beli satu ini aja karena harganya dengan complete kit tidak begitu jauh ya, pasti lebih murah kalau beli complete kit. Jadi saya beli Camstuff 2 ini, dapat ini power unit sama ininya pastinya. Dan karena saya beli complete kit, saya dapat juga Biolet portable grill ya, seperti ini grillnya. Ini sepertinya dari bahan stainless ya. Dan ini ada standnya atau kakinya. Ya, kalau dipasang seperti ini. Ya, seperti ini jadinya. Di sini kita bisa ngegrill ya, apa bikin sate atau apapun itu. Ini bisa digunain buat alas potong ya, atau buat menyimpan makanan atau sate. Pada saat di Jepang, saya ini dipakai buat menyimpan sate yang sudah dibumbuin semua di sini atau yang sudah masak juga. Jadi sangat-sangat berguna juga ini case tutupnya ya, buat portable grill. Jadi fungsi yang portable grill ini langsung plug dan benar-benar pas terpasang di sana. Dan pada saat mengisi kayunya, ini harus dibuka dulu ya, seperti ini, untuk memasukkan kayunya ini, atau ranting juga bisa ke dalam ini untuk mengisi terus kalau kayunya ada yang mulai habis gitu. Dan kalau sudah penuh, dan nggak boleh melebihi ini ya, jadi tidak boleh sangkut gini sampai kebuka ya, kalau bisa sih ketutup sih, biar apinya ini maksimal ke portable grill ini semua yang ada di bawah. Ya, ini posisi flag lights-nya atau lampunya. Kalau ingin dihidupkan itu di powernya tadi ya, dihidupkan dulu. Dan ketika sudah ada lampu di indikator baterainya, tinggal diketuk atau ditekan beberapa kali di bagian belakang ini ya. Nah, dia akan hidup lampunya. Jadi bisa menerangi makanan ya. Dan ini adalah kettle pot-nya dari Biolet juga. Ini satu set ya, dapat ini juga. Ini size-nya 1,5 liter ya. Ini handle-nya sudah dikasih karet gitu, jadi nggak anti panas. Dan saat memasukkan airnya itu bisa lewat sini. Jadi di kettle ini, atau di pada saat beli complete kit Biolet Camstuff ini, sudah dapat ini bowl ya. Ya, buat wadah makanan stainless ya, dan seperti ini bentuknya. Dan ini juga seperti windscreen juga ya di bawahnya ini. Ini kettle pot atau kettle terbesar sih, kettle yang terbesar yang saya punya. Size 1,5 liter. Pada saat dimasak, ini bahannya karet ya, yang kuningnya. Dan yang biru ini bahannya plastik campuran sama ini. Ini seperti ini pada saat memasak airnya. Nah, seperti ini juga posisinya ya kalau menggunakan kettle pot. Dan ya, bisa menerangi. Jadi tidak hanya masak air ya, bisa masak apapun, sayuran. Jadi lampu flashlight ini ngebantu lumayan lah ya, jadi agak terang dikit atau saat pada kita masak atau apapun. Dan bisa di, ya ini bisa jadi mug juga ya, atau gelas. Jadi pot ini juga, kettle pot ini nantinya tuh bisa jadi tempat packing juga, karena bisa dilipat seperti ini dan
Nanti saya akan tunjukkan cara packingnya. Ini bisa dilipat dimasukkan ke dalam kettle pot yang size-nya 1,5 liter ini. Ya, di video ini juga nanti sebelum packing ini saya akan coba boil test seberapa cepat Biolet Cam Stove 2 ini bisa memasak air atau merebus air dengan menggunakan kettle pot ini. Dan nanti saya tesnya mungkin akan di luar ya, karena pastinya ini apinya lebih gede dibanding stove yang kemarin baru saya review, yaitu dari Emasat. Karena ini ya diameter juga lebih gede ya stove kayu ini, dan pastinya bakal ada asap juga, jadi harus di luar ya. Ini sudah saya isi, jadinya saya isi 600 ml air ya, karena pingin tahu juga perbandingannya dengan yang kemarin dengan menggunakan gas kanister ya dan multi-fuel stove, apakah menggunakan kompor atau wood burning stove atau kompor kayu ini lebih cepat atau lebih lama pada saat mendidihkan air. Ini sudah saya isi ya, 600 ml air atau 0,6 liter. Lanjut saya akan menghidupkan apinya. Menggunakan fire starter ini ya, biar lebih mudah. Emang harus nunggu lumayan lama ya buat sampai apinya lumayan ngebesar. Ini sudah saya tingkatin, sudah saya naikin jadi ke level 2 fan-nya, kecepatan fan-nya. Rantingnya juga dan kayu sudah saya tambah. Fan-nya sudah saya naikin ke level 3. Dan sudah ini lumayan nih apinya, ini sudah mulai membesar ya, agak membesar masih, tapi masih di bawah sih, belum naik ke atas. Dan saya naikin ke level 4 yang paling kencangnya anginnya, fan-nya. Yep, apinya sudah membesar ya. Saya masukin beberapa potong kayu yang sudah saya potong-potong. Ini sekarang di fan-nya di level 3 ya. Saya turunin tadi terus sekali. Dan api sudah besar dan yep, dan saya akan segera mulai boil test atau tes cepat mendidihkan air. Saya mulai dari sekarang. Saya akan tambah kecepatannya. Ini yang sudah fan tingkat. Ini saya tambah tadi ya satu level lagi, jadi level 4 fan-nya. Jadi yang paling kencang banget ya. Jadi yang hijau ini ya, indikator baterai. Ini jadi lagi ada kenaikan baterai, apa ya, dayanya atau baterainya. Sedangkan ini fan-nya tadi ya, udah penuh. Sampai level 4 saya naikin terus sampai full. Dan yang paling kencang anginnya. Makanya apinya juga besar. Dan ini, nah, dalam kompor ini, dalam stove ini lagi dalam level 3 panasnya. Jadi kalau makin panas makin cepat dia bisa mengisi daya baterai yang ada di Biolet power unit ini. Jadi airnya sudah mendidih di menit 5 menit 25 detik ya. Ya, sekitar 5 menitan sudah mendidih airnya. Ternyata lumayan lama pasti sih. Tapi ya 5 menit itu udah cepat lah untuk kompor kayu seperti ini. Dan apinya masih membesar karena anginnya juga level 4 fan-nya. Walaupun kayunya sudah mulai mau habis gitu. Dan ini yang udah paling kecil dan dibiarin aja apinya, nanti juga bakal mati sendiri. Dan bagian stove kompor yang ini jangan dipegang karena sangat panas banget. Jadi paling yang megang mah pegang power unit ini aja. Dan ini juga hangat sih. Dan sudah saya turunin ya ke paling rendah fan-nya, dan indikator merahnya juga ada mulai berkurang. Ini panas di kompornya, di stove-nya.
Dan baterainya nih nambah ya, sudah mulai penuh satu lagi. Dan sangat termasuk cepat sih mengisi daya baterainya, hanya dalam beberapa menit tadi baru ngidupin stove kompor ini. Dan Biolet stove, Temp stove 2 ini benar-benar keren seberapa kompaknya dia. Dan pertama harus dilipat dulu ya kaki-kakinya atau stand Temp Biolet Temp stove 2 ini. Dan ini dibuka. Dan seperti ini posisinya ketika sudah masuk ya, ketika sudah masuk ke dalam kompor ini. Tinggal ini ada stuff sack-nya, bisa dimasukkan. Ini stuff sack khusus buat kompor Biolet Temp stove 2 ini aja ya. Dan ukurannya juga pas, kompak juga. Bisa juga nanti dimasukkan lampunya dan juga kabel micro USB ini ke dalam stove ini, dalam subset yang ada Biolet Temp stove 2 ini. Dan ini adalah kettle potnya ya tadi, yang size-nya ya kurang lebih 1,5 liter. Dan di packing masukkan dulu bowl-nya. Dan seperti ini. Dan setelah itu baru ditutup ya kettle pot-nya. Dan oh ya, ininya disesuaikan dengan apa ya? Yang ini bagian kettle ini yang seperti ini biar pas dengan pengatur tadi itu ya, suhu panas yang ini ya, yang menonjol ini. Yep, klop. Jadinya seperti ini ketika sudah masuk. Dan ada subset-nya tersendiri juga buat semuanya ini. Nah, ini dia. Dan tinggal dimasukkan ke dalam subset ini. Yep, seperti ini dia. Cukup kompak lah ya, ukuran segini mah buat solo cam atau family cam, buat berhari-hari juga oke. Dan saya akan ukur beratnya ini, tapi saya masukin dulu yang dibutuhin pastinya lampu ya, karena lampu pada saat masak itu penting sih, lampu flashlight ini, karena ntar pasti beda hasil. Dan saya masukin juga port kabel USB, dan saya masukkan juga kabel micro USB itu. Oh iya, saya lupa memasukkan fire starter ya. Dan ya, saya akan timbang berapa total berat Biolet Temp stove 2 ini dengan kettle pot yang 1,5 liter, dengan flashlight ya, lampu LED tadi, dan kabel micro USB. Saya timbang sekarang dan beratnya itu 1,7 kilo ya. 1,7 kilo lumayan berat sih. Termasuk berat sih ini ya. Tapi ya pakai cocoknya buat moto camping atau car camping atau ya family camp gitu ya. Yang pakai kendaraan, backpacking mungkin masih oke lah ya, atau tapi kalau untuk hiking, mungkin trekking yang jauh-jauh mungkin kurang ya, karena ya kalau dengan kettle-nya aja beratnya sekitar 1,7 kilo. Dan saya coba packing dengan tanpa kettle pot ini, mungkin pastinya lebih turun ya beratnya. Saya akan coba timbang ya. Ini jadi Biolet Temp stove 2 aja, yang pasti dari tadi dengan power unitnya juga ya. Dan saya bawa fire starter ini, saya masukkan ke dalamnya. Karena fire starter ini pasti ya dibutuhin lah ya. Pasti pada saat mau mulai bakar kayu atau rantingnya. Dan berapakah beratnya? Beratnya 1 kilo. Dikit 1 kilo. Jadi kettle pot ini berat juga, lumayan berat. Beratnya ya berarti sekitar 700 gram ya. Dan ini 1 kilo 31 gram. Ya, sangat ya masih terbilang lumayan ya, ringan juga masuknya.
ya karena dia plus power bank tadi kan, atau power unit itu, dan ya itulah yang sangat berguna juga. Jadi nantinya mungkin kalian nggak usah lagi bawa power bank atau semacamnya, atau ya bawa satu aja buat cadangan, karena di power unitnya ini sudah jadi seperti power bank juga ya, dengan 2600 mAh nya lampu juga udah ada yang flashlight tadi, ya tinggal pakai aja. Saya penasaran ingin ukur berapa berat portable grill ini ya. Beratnya itu 1 kilo, 1 kilo 75 gram. Ya masih kompak dan ya lumayan cukup ringan. Jadi total semua kurang lebih beratnya itu kalau dibawa di sekitar 2 kilo 750 atau 800 gram. Jadi 2 kilo 800 gram ya kurang lebih, membawa complete kit dengan Biolab Campstove 2 ini. 3 kilo kurang ya lumayan lah ya buat barbekyuan dengan keluarga. Masih cukup ringan lah karena size-nya kan kompak, beda dengan grill-grill pasaran yang saya bilang cukup gede ya dan berat juga. Sekian review saya tentang Biolab Campstove 2, kompor pembakaran kayu yang canggih, yang multifungsi, yang kompak dan ya cukup ringan ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.